Kalau museum pertama kali itu yang di tengah-tengah, yaitu gedung, yaitu sejarahnya pertama dibangun tahun 1926, yaitu oleh pemerintah Belanda. Nah, tujuannya gedung tersebut yaitu untuk rumah tinggal atau mes para perwira Belanda. Senjata, baik itu senjata tradisional maupun senjata api dan koleksi yang lainnya, ini sebenarnya bekas-bekas para pejuang, baik pejuang yaitu dari rakyat Jawa Barat maupun dari pasukan Siliwangi, ataupun senjata hasil rampasan dari musuh. Kita ambil contoh model beduk. Nah, itu beduk mengenai tentang peristiwa rakyat Jawa Barat. Itu beduk namanya beduk Simawarame. Beduk Simawarame dari Cimareme Garut. Tokoh ulamanya Kiai Haji Hasan Arif. Nah, dia memang memimpin sebuah pondok pesantren. Nah, beduk itu dipakailah di pondok pesantren itu. Nah, kegunaannya yaitu apabila kita akan melaksanakan sholat kewajiban lima waktu, dibunyikanlah beduk tersebut. Kedua, gunanya yaitu dibunyikan apabila isyarat akan musuh akan datang ataupun rencana mau ke pondok pesantren, yaitu tujuan untuk dikumpulkan para santri. Lalu selanjutnya sebagian itu untuk berlindung mencari tempat yang aman, model para santri-santri ya. Kalau santriwan itu kan pasti sebagian ada yang melawan karena untuk mempertahankan pondok pesantrennya, seperti contoh yaitu pondok pesantren di Singaparna, Tasikmalaya, yaitu yang dipimpin tokoh ulamanya Kiai Haji Jena Mustafa. Nah, itu di situ ada lukisan, yaitu Kiai Mustafa sedang melawan tentara Jepang. Nah, terus model senjata api. Nah, itu senjata api yaitu pada saat pasukan Siliwangi menghadapi musuh. Nah, di situ untuk mempertahankan daerahnya. Jadi saling menyerang. Salah satunya diantaranya, misalkan musuh ada yang tertembak, sampai kita memberanikan diri untuk mengambil senjata tersebut. Kita perawatan dalam satu minggu itu dijadwal. Seperti hari Senin, kita ini melaksanakan kebersihan itu menyapu. Setelah itu hari Selasa kita lak-lak membersihkan kotoran dari debu tersebut. Semuanya itu alatnya. Nah, ketiga itu Senin, Selasa, Rabunya kita Senin sampai Kamis itu mengadakan ngepel lantai. Nah, selanjutnya mungkin kalau ada waktu setelah ngepel itu kadang-kadang kita dilanjutkan, yaitu dengan mempersiapkan berupa pewangi
situ ya kegunaannya supaya model kain ya contohnya, maksudnya biar awet, tidak cepat rapuh. Tadi kan ada yang bulat-bulat bagus itu kan, nah, itu sebagian kecilnya untuk menjaga kerapuhan dari kain tersebut, termasuk ya lukisan ataupun kalau lukisan nggak mungkin ya karena besar, foto lah foto gitu, nah itu di situ kan yang nggak terlalu ini. Ya paling kita sederhana sih untuk perawatannya itu paling gelap-gelap. Kalau senjata api kita mempergunakan dengan solar supaya bening lagi untuk menjaga karatan.